Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sesungguhnya kehidupan kita, jikalau kita mau memperhatikan apa yang Allah ciptakan pada alam semesta ini, bisa dianalogikan dengan deburan ombak yang ada di belakang saya. Hidup kita akan mengalami suatu pasang dan mengalami suatu keadaan di mana keadaan itu adalah keadaan surut. Terkadang kita mendapatkan suatu kesuksesan. Terkadang bahkan kita mencapai puncak kesuksesan. Terkadang kita mengalami suatu penurunan. Bahkan terkadang kita berada di lembah kehancuran. Itulah kehidupan manusia yang Allah jadikan mengalami suatu pasang dan surut. Pasang dan surutnya kehidupan. Itulah yang membuat hidup kita jadi indah. Yang membuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Kita bisa bayangkan, jikalau seseorang mengalami suatu kehidupan yang rata-rata saja, semua episode kehidupannya dipenuhi dengan kebahagiaan semuanya, tentu hal itu tidak akan menjadikan kita sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Terkadang musibah yang kita dapatkan, terkadang suatu keburukan yang kita terima, membuat kita menjadi bersabar kepada Allah, membuat kita kembali kepada Allah. Sungguh, satu keburukan yang Allah berikan kepada kita, satu musibah yang Allah timpakan kepada kita, jikalau musibah itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka demi Allah, musibah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sebuah kenikmatan yang membuat kita lalai dari Allah Azza wa Jalla. Itulah kehidupan kita. Saat Allah memberikan kita musibah, saat Allah memberikan kita sebuah keburukan, saat Allah menjadikan harapan-harapan yang kita gantungkan dengan sangat tinggi tidak terwujud, tidak terkabul, Allah ingin agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mengalami suatu kebahagiaan, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada-Nya. Dengan bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi jika kita mengkufuri, Allah akan hilangkan dan musnahkan nikmat itu dari diri kita. Sekali lagi, hidup laksana ombak di pantai. Terkadang kita mengalami pasang dalam kehidupan. Terkadang kita mengalami surut dalam kehidupan. Terkadang kita sukses dan terkadang kita terjerembab di dasar kehancuran. Itulah kehidupan manusia. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, pilihannya hanya dua saja. Antara bersyukur kepada Allah, atau yang kedua, kita bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah puncak kebaikan pada diri seorang Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Perkaranya orang Muslim itu menakjubkan. Semuanya adalah kebaikan. In asabathu sarra syakara fa kana khairullah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang mengembirakan hatinya, jikalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairullah. Jikalau dia mendapatkan suatu keburukan, maka dia bersabar kepada Allah, dan itu yang terbaik bagi dirinya. Ingat, pilihan kita hanya ada dua, bersyukur atau bersabar. Sebagaimana juga kehidupan kita hanya ada dua keadaan saja, kita mengalami pasang dalam kehidupan atau kita mengalami keadaan surut dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan pasang surut kehidupan manusia. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa tegar dalam menghadapi pasang dan surutnya kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Hidup ini hanya sementara, maka
kita harus bisa menjadikannya sebagai kehidupan yang penuh arti dan penuh makna. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.